Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Rashid. Baiklah, hari ini kita akan meneruskan lagi pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi RBT tahun 6. Unit 1, Aplikasi Reka Bentuk Teknologi Kejuruteraan. Jadi jom kita belajar. Baiklah murid-murid, kita masih lagi di bawah tajuk Jom Bina Kereta Kawalan Jauh. Ini ialah langkah kerja yang perlu dilakukan oleh Aiman dan rakan-rakannya. Pada pelajaran yang lalu, kita telah belajar langkah yang pertama iaitu melakarkan idea. Kemudian kita telah belajar langkah kedua iaitu menilai lakaran dan langkah ketiga membuat lakaran yang ditambah baik. Jadi pada pelajaran hari ini kita akan lihat langkah seterusnya iaitu menyediakan alatan dan bahan. Menyediakan alatan dan bahan. Setelah lakaran selesai dinilai dan ditambah baik, tibalah masanya untuk melakukan kerja-kerja menghasilkan produk elektromekanikal. Alatan dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan produk adalah seperti yang berikut. Baiklah murid-murid, ini ialah alatan yang diperlukan. Mari kita lihat secara terperinci. Alatan yang pertama ialah gunting serbaguna. Alatan yang kedua, pelucut wayar. Alatan ketiga, pensel. Alatan keempat, pembaris keluli. Alatan kelima, pisau boleh laras. Alatan keenam, pemutar skru Philips. Alatan ketujuh, gerudi mudah alih. Dan alatan ke-8, alas pemotong. Baiklah murid-murid, seterusnya ialah bahan. Ini ialah senarai bahan yang diperlukan. Mari kita lihat secara terperinci. Bahan yang pertama, kertas kotak. Bahan kedua, glue sentuh. Bahan ketiga, batang aiskrim. Bahan keempat, pita pelekat. Bahan kelima, tiup pengecutan habar. Bahan keenam, bol dan nut. Seterusnya, bahan ketujuh, gear. Bahan ke-8, gandar. Bahan ke-9, roda. Bahan ke-10, pemegang bateri. Bahan ke-11, bateri. Bahan ke-12, motor. Bahan ke-13, antena penerima. Bahan ke-14, antena pemancar. Bahan ke-15, papan isyarat penerima. Dan bahan ke-16, papan isyarat pemancar. Jadi sekian dulu pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada pelajaran akan datang. Terima kasih kerana telah subscribe, like dan share. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.